Video yang korang tonton sebentar tadi adalah hasil daripada iPhone 7. So dalam video kali ini saya akan kongsikan tips-tips bagaimana korang boleh shoot cinematic video dengan hanya menggunakan smartphone korang. Tapi sebelum itu, kita intro dulu. Okay guys, bertemu lagi bersama saya AJVL yang masih baru dengan channel saya. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe. Okay, yang sudah subscribe, welcome back to my new video. Bagi yang masih baru dengan channel saya fokus kepada review smartphone dan juga tips untuk smartphone videografi. Okay, tanpa membuang masa, kita terus jump ke tips yang pertama. Okay, tips yang pertama adalah korang kena ada subjek. Subjek bermaksud korang kena cari siapakah ataupun apakah objek yang korang nak fokus. So kalau dalam video korang ataupun footage korang, korang tak ada subjek, audience pun tidak tahu apakah yang korang shoot sebenarnya. So dengan adanya subjek, korang lebih senang nak fokus dan korang lebih senang nak plan apakah sequence untuk shot yang seterusnya. Tips yang kedua adalah korang kena download third party camera app. Okay, kalau korang perasan, kebanyakannya smartphone dia tidak menyediakan manual mode untuk video. So, untuk shoot cinematic video, korang kena shoot secara manual. Saya menggunakan Filmic Pro. So, Filmic Pro ni korang boleh adjust korang punya shutter speed, korang punya ISO, korang punya frame rate, korang punya resolution dan yang paling penting sekali, korang boleh tukar korang punya aspect ratio. Ianya juga apps yang berbayar. Tapi korang jangan risau sebab apps ini korang hanya bayar sekali dan korang boleh guna lifetime. Tips yang seterusnya pula adalah korang kena gunakan filter. Dalam video kali ini saya hanya menggunakan ND filter. Dan saya punya ND filter adalah variable ND filter di mana korang boleh adjust dia punya ketelusan. Kegunaan filter di sini adalah ianya akan block excessive light di mana ianya akan menyebabkan korang punya footage overexposed. Korang juga boleh gunakan ISO dan juga shutter speed yang ideal untuk korang shoot cinematic footage. Tips yang seterusnya adalah korang kena pelbagaikan korang punya angle. So dalam bab angle ini, korang memang kena jadi seorang yang kreatif. Korang boleh shoot angle dari atas, korang boleh shoot angle dari bawah, korang boleh shoot angle dari tepi dan korang combine semua angle tersebut dan jadikan satu footage yang menarik. Tips yang seterusnya adalah korang kena pelbagaikan lens korang. Smartphone moden yang terbaru sekarang ini dia didatangkan dengan pelbagai jenis lens. So, korang jangan takut nak gunakan semua lens yang ada pada smartphone korang. Korang tak semestinya nak shoot menggunakan korang punya main sensor. Korang juga boleh shoot menggunakan telephoto lens korang. Dan korang juga boleh shoot menggunakan korang punya ultrawide lens. Dan video korang akan nampak lebih menarik kerana ianya mempunyai pelbagai perspektif. Extra tips adalah korang boleh shoot secara slow motion ataupun korang boleh gunakan speed ramp pada post editing. Tips untuk shoot slow motion adalah korang boleh shoot 60fps ke atas dan korang boleh slow down kepada 50% ataupun 40% dan korang akan dapat slow motion yang sangat smooth. So speed ramping ini akan menampakkan korang punya footage nampak lebih dramatic dan lebih dynamic. Korang juga kena buat planning dalam speed ramping. Di mana korang kena fikir di manakah korang perlu dapatkan slow motion, di manakah korang perlu speed up korang punya footage. Apa yang saya bagi tahu kat korang semua ini korang boleh gunakan pada kamera juga. Sebab konsepnya semua sama. Cuma smartphone sensornya lebih kecil jika dibandingkan dengan kamera. Dan dalam dunia videografi ini, korang kena jadi seorang yang kreatif. Korang juga kena ada knowledge ataupun ilmu. Korang tak boleh bergantung dengan equipment yang korang ada. So apa yang saya nak tekankan di sini adalah kalau korang ada skills, korang ada knowledge, equipment korang akan bergerak seperti mana yang korang nak dan korang akan dapat footage yang lebih menarik. Okay guys, itu saja untuk video kali ini. So saya harap korang dapat input dan manfaat daripada apa yang saya sharekan kepada korang. So sekiranya korang rasa video ini membantu, jangan lupa tekan butang like dan subscribe pada channel saya. Okay guys, I see you on the next video. Ciao.